Hi guys, hari ini kita nak belajar tentang 4.6 polimer semula jadi. Apakah itu polimer dan apakah itu monomer? Okay. Inilah penting, benda yang paling penting kita kena tahu first. So, monomer adalah molekul kecil yang bergabung untuk membentuk rangkaian molekul yang panjang. So, mulai gambar di situ pun kita nampak dia adalah molekul yang kecil di mana dia tidak bersambungan. Okay, polimer pula adalah rantaian molekul panjang yang terdiri daripada molekul kecil tadi tu. So, monomer-monomer adalah benda kecil-kecil yang zarah-zarah kecil yang tidak bersambung ataupun molekul. Dan selepas dia bersambung, dia akan menjadi polimer seperti dalam gambar tersebut. Okay. Contoh-contoh monomer dan polimer. Okay, ini adalah semula jadi. Okay, monomer yang paling kita belajar, paling kecil ialah glukosa. Okay, sekiranya dia bersambungan glukosa tersebut, dia akan menjadi kanji. Asid amino, kalau bersambungan, dia menjadi polimer namanya protein. Di mana isoprene pula adalah monomer, di mana ia akan membentuk getah sebagai polimer. Okay. Nama proses. Selepas kita tahu apakah itu monomer, apakah itu polimer, dan kita akan tahu tentang nama proses yang berlaku di situ. Okay, kita tengok. Sebelah kiri kita ni adalah monomer ke polimer? Yes. Sebelah kiri dipanggil sebagai monomer. Sebelah kanan akan dipanggil sebagai polimer. Okay. Proses yang pertama kita nak belajar adalah daripada monomer menjadi polimer. Nama proses ini dipanggil sebagai pempolimeran. Sekali lagi, dari monomer berubah menjadi satu polimer, namanya adalah pempolimeran. Kita tengok seterusnya proses terbalik. Polimer menjadi monomer. Okey, tadi daripada monomer jadi polimer. Sekarang daripada polimer akan menjadi balik monomer. Apakah nama proses ini? Namanya tambah nyah kat tengah, iaitu penyah polimeran. Ni polimer ke monomer, penyah polimeran. Kita tengok seterusnya dan kita akan tahu lebih mendalam berkaitan dengan getah. Okay, getah yang kita nak belajar pada awal hari ini dipanggil getah asli. Okay, ciri-ciri getah asli seperti kita toreh daripada pokok getah ini adalah kenyal, tidak tahan haba, dan satu lagi kita kena tahu di sini, susu getah adalah dipanggil sebagai latex. Selepas kita toreh ni, yang keluar tu cecair kan? Okay, itu dinamakan sebagai latex. Kita tengok seterusnya, iaitu tindakan asid dan alkali terhadap latex. Apa yang berlaku kalau saya ambil latex tu, macam gambar tersebut, kita tambah asid di dalam tu. Ingat di sini, dia akan menyebabkan gumpalan getah. Okay, sekali lagi, asid campur dengan latex akan menyebabkan gumpalan getah, iaitu dia tergumpal menjadi getah lah. Sekiranya tindakan seterusnya, kita menggunakan amonia, iaitu sejenis contoh alkali ke atas latex. Sekarang kita tambah amonia. Latex tu tidak akan berubah apa-apa, masih lagi kekal sebagai amonia. Kita tengok seterusnya, kita akan tahu tentang proses penghasilan getah sintetik. Ingat, proses penghasilan getah sintetik, kita ambil getah asli tadi, kita tambah sulfur, dia akan menjadi getah tervogan ataupun nama lain getah sintetik. Okay, proses ini dipanggil sebagai pemvulkanan. Proses pembulkanan itu apa? Yes, dia adalah proses penghasilan getah sintetik. Dengan menggunakan getah asli, kita tambah sulfur, dia akan menjadi getah tervulkan. Okay, proses ini sangat penting kerana selalu tanya dalam paper 1 kita. Okay, seterusnya kita tengok contoh susunan molekul tu. Di atas tu adalah dipanggil susunan molekul dalam getah asli. Maksudnya dia adalah sebaris-baris, dia tidak bersambungan. Sekiranya kita hendak melukis tentang getah tervulkan, antara semua garisan yang ada tu, kita kena lukiskan S di tengah tu. Supaya ini adalah rangkai silang ataupun rangkai silang sulfur. Sulfur tu mengikat mereka sekali. Ini menjadikan getah tervulkan kita lebih kuat. Okay, kita tengok perbezaan antara ciri-ciri getah asli dan getah tervulkan. Getah asli kita, tadi kita kata, dia adalah kenyal. Okay, so kita di sini kita akan tengok apakah ciri-ciri getah asli tu. Dia kurang kuat, lembut, kurang kenyal dan tidak tahan haba. Tetapi pergi kepada getah tervulkan ini, dia akan menjadi lebih kuat, keras, lebih kenyal, tahan haba dan tahan bahan kimia. So
Getah tubukan ini adalah satu getah sintetik yang lebih baik kalau berbanding dengan getah asli. Kita tengok seterusnya ialah contoh-contoh bahan yang ada dibuat daripada getah asli. Contoh yang pertama, okey, sarung tangan yang digunakan oleh frontliner kita sekarang ni. Okey, sarung tangan. Kedua, getah yang kita nak ikat-ikat teh tarik ke, nak ikat rambut tu, semua adalah getah asli. Seterusnya kita tengok kepada getah tubukan. Contoh yang pertama, tayar. Tayar kan dibuat daripada getah, tapi dia sangat kuat. Ya, dia sangat tahan haba dan tahan bahan kimia. Seterusnya, ini ialah sarung tangan juga. Tapi ini adalah sarung tangan yang dibuat daripada untuk cleaner, iaitu dibuat daripada getah tubukan, lebih kuat sikit. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.